Oke, selamat berjumpa lagi pemirsa di channel saya ini ya. Di kesempatan kali ini saya mau merakit power bank dan kebetulan ini bekas laptop ya, akan saya rubah. Nah, teman-teman kalau mau merakitnya harus mempunyai ini dulu ya. Ini di online banyak ya, sekitar 5.000, 10.000 ya. Dan ini saya akan menggunakannya, baterainya tambah lagi ini ya. Jadi 1 2 3 4 pasang ya. Satu pasang itu sekitar 5.800 mAh. Berarti kali 4 5.800 kali 4 jadi 20 3.200 mAh ya. Ini mampu sekitar charger 1 minggu ya, mudah-mudahan awet kalau nggak dipakai, tapi kalau terus-terusan ya 2 hari juga habis ya, 2 hari atau 1 hari lah, tergantung pemakaian ya. Oke, langsung saja kita mulai merakitnya. Akan saya bongkar dulu ini semua. Bongkar-bongkar dulu. Dibongkar. 5.800 itu ya. Biasanya yang 5.800 satu hari juga atau 3 kali ngisi baterai full. Tinggal dikalikan aja, berarti ini sangat bertahan awet ya. Kalau biasa di pasaran cuman menggunakan 2 ya atau 4. Nah, jadi 2 pasang ya. Saya akan tambah menjadi 4. Karena kalau di perjalanan kehabisan belum tahu min plusnya, ini ada tanda ya, tanda nih. Oke, kurang fokus. Ini adalah bagian tegangan plus ya, di sini ada garis. Oke, sudah saya potong-potong dan mulai perakitan. Langsung saja kasih kabel. Bagian min ya, jangan tertukar nantinya meledak. Ada tandanya ya, lurus. Nah, ini kan 3,7 ya, kalau di seri begini 3,7 kali 2 boleh ya, nanti HP rusak ya, komponen ini juga bisa rusak. Seharusnya begini aja. Paralel aja kesan. Si karet dulu ya. Nah, biar mantul.
terus tersambung. Oke, dan yang harus diperhatikan yaitu baterainya bagus, masih bagus apa enggak ya. Jadi harus dicek dulu ya. 3,7 ya. Ini tegangan pada bagus ya. Nah, kalau di seri seperti ini nantinya jadi gede ya. Jadi jangan sampai salah ya, jangan begini ya. Tapi kalau gini, walaupun banyak juga itu tegangan yang dibutuhkan ya. Seperti itu teman-teman. Ini harus kuat ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini sudah selesai, tinggal penyambungan ke ya. Bagus ya. 3,7 volt. Walaupun 1 2 3 4 ya, hari 8. Itu yang dibutuhkan. Dan ini jangan salah pasangnya ya. Ada tanda cari dulu plus ya. Berarti sebelah sini ya. Kasih kabel merah sebelah sini. B plus B min ya. Pinggir ya. Kalau beli di online harus teliti dulu cara pasangnya. Oke, saya pasang dulu yang plus ya. Oke, tinggal dites apakah ini nyala ya. Ini nyala apa enggak? Oke, tes ya pengecasan apakah misi. Ini baterainya karena udah lama. Oke, ternyata isi satu ya. Ini tandanya 1 2 3 4. Berarti baterai ini harus diisi dulu ya, nanti dites ke HP-nya. Mantap. Bagian dites ke ponsel. Apakah mau ngisi? Lanjut bagian pengetesan ke ponsel. Apakah mau nyala? Ya. Bagus ya. Bagus, dan kebetulan ini saya ponselnya dan belum diganti LCD-nya. Coba berapa menit? Ini 1% HP yang gak dimatikan.
kasihan lagi ya. Barusan ini HP baterainya 0, nah, naik 2 ya. Ini saya nggak matikan ponsel rekamannya. Jadi ini ampernya sangat gede. Mantap buat yang lagi di luaran ya. Ya, dan kita sambil ngopi tinggal menunggu sambil merokok ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel Rakitan Mas Bram ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kedepannya mau buat video-video yang lainnya lagi ya, supaya saya lebih semangat. Mohon doa dan dukungannya. Ya udah, segitu dulu teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi nanti di lain hari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 4 lagi ya, 4% lagi, cepet ya. Mudah-mudahan semua yang udah subscribe sehat selalu ya, doanya dari saya. Wassalamualaikum.